gather here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله para jemaah muslimin muslimat sekalian. Sambungan muka surat 669. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada pagi kemarin. Adapun yang mengenal Allah dan mengenal perintah Allah, itulah alim yang takut kepada Allah dan bertakwa benar-benar dalam menghadapi hukum, perintah dan larangan Allah. Adapun yang mengenal Allah dan tidak mengenal perintahnya, maka orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengerti halal haram dan perintah-perintah Allah. Adapun yang mengenal perintah Allah, tidak mengenal Allah, iaitu orang yang pandai dalam ilmu dan hukum agama Allah tetapi tidak takut kepada Allah. Abu Lais berkata, saya mendengar ayahku daripada Muhammad bin Jannah daripada Abu Hafiz berkata, seorang alim mendapat 10 kelebihan: keikhlasan, ketakutan, nasihat, belah kasih, menanggung sabar, tenang, tawaduk, bersih daripada harta orang, selalu memperhatikan kitab, terbuka pintunya untuk siapa sahaja yang berhajat kepada ilmunya. Jadi sambungan kita dalam huraian berkenaan dengan ulama, ada 3 jenis, kata Abu Lais As-Samarqandi. Adapun dia kata yang mengenal Allah dan mengenal perintah Allah, itulah yang sebenar-benarnya alim ulama. Itulah sebenar-benarnya alim ulama yang benar-benar, yang mereka ini adalah dengan ilmunya dia beramal dengan ilmu dan melahirkan mereka yang orang yang takut kepada Allah. Jadi sebenar-benar ulama itulah yang digambarkan untuk menjadi renungan dan juga menjadi pedoman kepada kita untuk kita menilai kedudukan dan taraf para alim ulama. Jadi mereka-mereka ni dia beramal dan bertakwa sungguh-sungguh dan rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan mereka ini adalah orang yang menghadapi dan menjalankan dengan hukum-hukum Allah dalam kehidupan mereka. Jadi mudah-mudahan mana-mana di kalangan tokoh-tokoh alim ulama kita akan dapat berada kepada golongan ini ataupun mereka ditempatkan di golongan ini. Adapun yang mengenal Allah tidak mengenal perintahnya, maka orang yang takut kepada Allah tapi tidak mengerti halal haram dan perintah-perintah Allah. Jadi kalau ulama yang macam ni ini, ulama yang dia terti hukum, dia tahu hukum halal haram tetapi dalam perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Dekat dia tahu tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Bahkan mungkin mereka melakukan juga perkara-perkara yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan. Jadi inilah yang kita tengok dalam syarah kitab min adalah syarah Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, ini ulama-ulama yang usuk, ulama-ulama yang jahat. Mereka tahu hukum hakam, tetapi dengan ilmu, dengan hukum hakam itu dilawan, dilawan balik Islam. Dan ada pula di antara mereka yang menjadi tali barut dengan pemerintah, dengan orang-orang jahat, orang yang tak beriman, untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang yang beriman pun ada juga. Dia tahu hukum hakam ni, tapi dengan hukum hakam ni orang mempergunakan dia, dia terpengaruh dengan tawaran-tawaran dan juga dengan janji-janji yang lumayan. Lalu mereka ni bekerja sama dengan orang jahat untuk menjahanamkan orang yang beriman. Jadi ini adalah kalangan orang yang kita kata alim ulama yang jahat ni. Dia reti hukum Tuhan tapi dia melaksanakan perintah ataupun hukum Tuhan. Dan yang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah, iaitu orang yang pandai dalam ilmu dan hukum agama tapi tidak takut kepada Allah. Yang ni golongan yang paling teruk lah, golongan yang ketiga ni. Dalam keadaan tidak kenal Allah, tidak kenal dengan perintah Allah, tapi dia reti sebab dia ada ilmu dalam hukum hakam, tapi ilmu tu tak diguna pakai pun, hanya sekadar untuk bagi dia mengetahui tentang hukum tapi bukan untuk dilaksana, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini golongan yang paling bahaya. Yang digunakan inilah musuh-musuh mengambil kesempatan daripada orang macam ni untuk menjadi tali barut kepada pihak musuh untuk menjahanamkan Islam. Jadi kita kena berhati-hatilah tuan-tuan ya. Taraf para alim ulama yang digambarkan tadi ni, hak yang pertama itulah alim ulama yang dikatakan orang yang mengenal Allah, mengenal perintah Allah dan mereka takut kepada Allah. Jadi kalau kita nak mendampingi, kita nak mengambil ilmu, nak mendapatkan orang kata tunjuk ajar, maka itulah sewajarnya daripada muallim ataupun ulama yang macam tu. Kemudian kata Abu Laish lagi, dia kata saya mendengar ayahku daripada Muhammad bin Jannah, daripada Abu Hafiz, seorang alim mendapat 10 kelebihan. Yang alim ulama' yang sebetul-betulnya dapat 10 kelebihan. Yang pertama keikhlasan. Ikhlasnya dia di dalam agama Allah, dalam kerja-kerja dan menjalankan agama Allah ataupun dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan dalam agama Allah, dia bersih tuan. Hati yang bersih sungguh dengan Allah, tidak mengharap dan tidak ada apa pun melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu kata Allah bagi kelebihan ulama yang sebenar-benar dan mempunyai kekuatan takut ataupun takwa kepada Allah yang begitu tinggi. Ini kelebihan yang ada kepada mereka, ulama-ulama yang sebenarnya, rasa takut, rasa gerun dengan Allah daripada segala-galanya dan tak takut kepada sebarangan daripada yang lain melainkan Allah. Dia tak takut, dia tak tunduk dengan kuasa manusia, dia tak tunduk dengan telunjuk-telunjuk manusia, tak ada. Dia takut kepada Allah. Kemudian nasihat. Jadi para alim ulama, mereka ni sebagai orang yang menunjuk arah, nasihat-nasihat mereka itu menjadikan petunjuk kepada kita di kalangan orang awam. Manakala mereka ni menasihati, nasihat-nasihat mereka tu amat baik, bernas, nasihat-nasihat yang berguna yang disampaikan oleh para alim ulama. Jikalah kita tidak mengambil daripada nasihat-nasihat pandangan para alim ulama yang soleh, yang bertakwa, kita menempa kecelakaan. Contohnya dulu teringat kata Datuk almarhum Ishak Baharum dulu ni, masa berlakunya tanah runtuh Highland Tower di Ulu Kelang. Dia bila ditanya wartawan minta apa komen pandangan Datuk, dia kata cukuplah tu menjadi pengajaran kepada kita semua bahawa bukit bukau gunung ganang yang Allah jadikan tu janganlah kita pergi korek dia, jangan kita pergi buat sesuatu. Maka itulah kesudahan yang kita terima musibah. Memang pun bila kita buka di dalam Quran, dalam juzuk amma, betul-betul buka tengok dalam surah An-Nazi'at, dalam surah At-Takawir, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa dijadikan gunung ganang bukit bukau ni dia sebagai benteng agar tiada berlakunya hakisan angin dan air, mengukuh kedudukan bumi. Tu yang Allah jadikan bukit bukau gunung ganang tu. Dalam laut pun, laut, permukaan laut bukan dia rata macam ni, macam lantai kita ni. Entah. Ada kawasan yang dalam, ada kawasan yang dia naik meninggi. Tu, dalam laut tu. Dia tak rata macam padang bola ni. Tu kebesaran Allah tak jadi. Dasar laut. Jadi tanah dia ada yang naik, ada yang curam, ada yang dalam. Ada yang terumbu, ada batu karang. Itu yang berlaku peristiwa kita kapal terbang hilang ni kan. Maka ramai pakar-pakar mengatakan besar kemungkinannya jatuh dalam laut. Andaian-andaian dibuat oleh mereka. Jatuh dalam laut. Jika jatuh dalam laut, Laut Cina Selatan 250 kaki. Ya, dia sebut. Pokok kelapa kampung kita 30 kaki tu. Ini 250 masuk ke dalam. Di situlah melihat kebesaran Allah. Radar manusia sudah hilang, tidak dapat mengesan. Hanya radar Allah sahaja yang akan menunggu jawapan. Manusia lemah, takat tu eh. Kau mari canggih macam mana pun, habis terbatas. Tapi dengan kuasa Allah tu, para alim ulama kita mengingatkan kita hanya bermunajat minta kepada Allah. Tu caranya. Bukan suruh naik tikar terbang. Ni kerja gila. Ada pula naik tikar terbang. Buat macam P. Ramli. Kerja khurafat, kerja haram tu buat apa? Bukan cara Islam macam tu. Hai, teruk betul tu. Naik tikar terbang bawa dengan buah kelapa, dengan bakul. Tak serik-serik manusia dengan kerja-kerja khurafat ni. Inilah kerja-kerja bomoh-bomoh ni macam ni lah. Kau cari bomoh tu buat apa?
munajatlah kepada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Rada Allah sahaja yang menentukan saat macam ni. Allah berikan tu ada hikmah, ada pengajaran yang perlu untuk kita ambil, dikaji bagi orang yang masih hidup ataupun yang tak dikena ditimpa dengan musibah-musibah ini. Jadi gitu. Dan lagi pula pun kalau kita lihat kapal terbang tu berusia 11 tahun. 11 tahun, kalau kereta pun 11 tahun ni, Allah Rabbi Rahat. Dah terlalu lama. Terlalu lama. Pihak Mas mendapat keuntungan yang banyak dalam usaha mereka menjalankan operasi. Kemana habisnya keuntungan itu tak dibelinya kapal pesawat yang baru? Kalau kita nak bertikai di segitulah. Kalau kita beli hak baru pun, hak second hand orang tak nak dah. Kalau beli kereta, recon. Kalau balik mari sini, kita sapu cat baru, kita tukar cushion baru, tukar kapek baru, boleh jalan. Tetapi sebenarnya benda tu lama. Banyak tuan kita barang-barang lama diguna balik. Kadang-kadang sampai spare part pun tak ada. Penerbangan Angkatan Tentera Nuri, helikopter pun banyak barang-barang lama. Ini jadi masalah untuk pengajaran, difikirkan. Tak sepatutnya kita berlaku macam tu, mengorbankan jadi barang-barang lama ni tak elok pakai dan boleh mendatangkan bahaya yang banyak. Memanglah dia kata dilengkapkan dengan ciri-ciri yang baru dalam kapal terbang, tetapi ciri-ciri macam mana pun kalau dah besi buruk ni, besi buruk ni jadi masalah banyak. Jadi gitu. Jadi berbalik pada kita, alim ulama telah memberi teguran, nasihat, jangan dikorek, jangan ditebas, jangan ditebang kawasan Bukit Bekau. Allah menjadikan dia sebagai pancang, pengukuh, pengikat di atas muka bumi. Jadi manusia pergi korek, pergi tebas, tebang juga. Akhirnya dibina rumah, bila bina rumah, tanah jerlus, rumah runtuh, mengorbankan nyawa. Samalah dengan peristiwa dalam kapal terbang ni. Kan? Hak tanah jerluh dulu dekat Ulu Kelang tu, di Highland Tower ni, jenazah banyak yang tak boleh ambil, pakai berkubur dalam tu je. Mana boleh ambil? Buat tanah tu dia jerluh, rumah tu turun, turun ke bawah berapa puluh kaki, kemudian baru dia tumbang. Jadi hak orang yang duduk bawah tu semua tersimpan dalam tu, tak boleh nak ambil. Mari daripada Jepun, daripada Korea, daripada mana, bergabung tenaga, guna anjing pengesan. Ada wartawan pula kata dah isyarat dah diterima. Bunyi ni orang ketuk. Ketuk apa bendanya? Orang dah mati. Jadi itu kita tak dapat ambil tuan. Itulah pandangan ulama. Dipandang sepi, tidak laku, nasihat-nasihat ulama dipinggirkan. Ini sepatut kita kena ambil pengajaran. Dan mereka alim ulama ini juga dikurniakan kelebihan sifat belah kasih. Dia belah kasih kepada di kalangan umat manusia, di kalangan sesama manusia. Maka dengan belah kasih itulah mereka mencurahkan ilmu sebagai tunjuk arah jalan agar masyarakat tidak menghadapi kesesatan. Dengan belah kasih itulah ditunjukkan ilmu pada kita. Tapi sayangnya kadang-kadang masyarakat menganggap ulama ni sebagai blocking ke arah era pembangunan dan kemodenan. Inilah golongan pengacau. Dianggap macam tu. Mengganggu, pergi blok mereka untuk maju dan membina, membangun era pembangunan. Ya, dia tuduh macam tu. Tapi mereka sebenarnya belah kasih kepada masyarakat, lalu disumbangkan ilmu kepada masyarakat. Yang mereka pula menanggung, pula menanggung ni dalam keadaan mereka ni menjadi tanggungjawab para alim ulama
untuk menyampaikan dakwah dan ilmu kepada masyarakat. Jadi sebab itu apa sekalipun mereka tidak pernah merasa gerun dan takut, maka terus juga mereka menanggung menjalankan ilmu-ilmu dakwah kepada masyarakat. Sifat sabar ini sifat ulama sebenarnya. Macam-macam dikata, ditohmah, difitnah, dimusuhi, tetapi mereka miliki kekuatan Allah beri mereka sifat sabar, tenang, tawaduk, merendah diri, bersih daripada harta orang. Ulama tak makan harta orang, dia tak ambil hak orang. Jadi dia pun tak ada harta apa, harta dia ilmu, kaya dengan ilmu dan mengajak masyarakat beramal dengan ilmu. Itulah para alim ulama. Dan selalu memperhatikan kitab. Apa-apa pun mereka rujuk kitab, dan terbukalah pintu untuk siapa sahaja yang berhajat kepada ilmunya. Inilah sifat ulama yang sebenar macam tu, untuk menjadi renungan dan pengajaran kita insya-Allah. Jadi itulah kata daripada Abu Lais, katanya diambil daripada ayahnya, daripada Muhammad bin Jannah, daripada Abu Hafiz. Dikata ulama, dan pendirian ulama, pandangan ulama bersifat macam tu, mudah-mudahan menjadi renungan dan menjadi pengajaran pada kita. Jika kita nak cari alim ulama, itulah dia sifat-sifatnya. Jangan tersalah kita daripada tersasar sebenarnya sifat ulama. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, itulah bagai diumumkan oleh Tuan Haji tadi, ibu mertua saya kembali ke rahmatullah pada pukul 10 suku malam tadi. Dia sakit lama dah. Jadi insyaAllah kita akan secepat mungkin, kalau boleh malam tadi saya nak uruskan, tapi masalah tanah perkuburan tak selesai, tak ada orang nak buat kerja, dia kata. Kemudian tu kita cuba pagi ni secepat mungkin pukul 8:30 pagi kita bawa ke Surau Al-Muhajirin di Taman Industri Bolton untuk pengurusan mandi dan kafan dan solat jenazah lebih kurang pukul 10. InsyaAllah selesai semua, kita akan bawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Sebab kita tak boleh-boleh nak cepat lah, tak nak tangguh lama-lama, sebab dia pun sakit dah lama, menderita lama. Jadi itulah ni. Jadi siapa-siapa di kalangan jemaah yang ada kesempatan, boleh datang ke Surau Al-Muhajirin di Taman Industri Bolton. Di Taman Industri Bolton dekat dengan Komplek Muhibah. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung pada esok hari ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far from you.